Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya Pak Bu untuk kita semuanya. Kali ini kita akan review lagi ya. Review lagi untuk stok Prabu Motor yang baru datang. Ini kita ready stok lama, ada Mobilio, ada Sienta, ada Mobilio lagi, ada itu yang silver itu Avanza tipe E. Ini depan saya juga ada Mobilio juga. Ini tahunnya 2017-an ya. Ini ada Mobilio, ini tahunnya 2016-an RS, warnanya orange. Ini cakep Pak Bu ya. Mau yang berminat silahkan langsung aja datang ke Prabu Motor. Ini kita bisa melayani pembayaran secara cash. Nah, untuk cash tempo sendiri itu jaraknya kurang lebih 1 bulan tanpa bunga Bapak Ibu ya. Tanpa bunga untuk cash temponya. Untuk kredit silahkan langsung aja datang ke Prabu Motor Pak Bu untuk tukar tambah. Kita juga siap melayani Anda ataupun yang mau jual. Silahkan, kita juga menerima Pak Bu untuk yang mau jual. Untuk mempersingkat waktu langsung aja kita beranjak ke video yang pertama. Nah, untuk yang pertama kita ready Sienta, platnya AE lokal, ini tahunnya 2016-17an ya, warnanya hitam. Nah, ini untuk transmisinya manual Bapak Ibu, kilometer di angka 60 ribuan untuk hand unit, masih asli dari Toyota, udah double airbag juga. Nah, ini joknya udah di cover ya, komplit dari depan sampai belakang. Berminat silahkan nanti langsung aja datang ke Prabu Motor ataupun pembelian online. Nah, untuk nomor HP-nya nanti kita akan cantumkan di deskripsi, monggo yang berminat silahkan. Ini kita ready Xenia, ini tahunnya 2012, warnanya silver ya Pak Bu, platnya B1533 POO. Nah, ini untuk pajak ini masih baru ya, baru digesek, masih kinclong dari Polres Bapak Ibu ya. Mau yang berminat silahkan untuk Xenia. Nah, ini untuk kondisi ya, kurang lebih seperti ini, transmisinya manual Bapak Ibu. Ini untuk joknya di cover semua dari depan sampai belakang. Yang berminat silahkan untuk Xenia-nya, atapnya juga masih cukup lumayan bagus Pak Bu, udah double blower juga. Untuk Xenia yang berminat silahkan nanti langsung aja pilih marketing kami untuk harga yang ada di deskripsi pembelian online, kita juga ready. Yang berminat silahkan. Kita ready juga Yaris 2010-an ya ini. Untuk yang bak pau warnanya hitam, ini juga baru datang Bapak Ibu. Untuk transmisinya manual, manual dan head unit car multimedia udah diganti ya Pak Bu ya. Ini insya Allah udah siap pakai, udah bersih. Nanti langsung aja via marketing kami, ada deskripsi untuk soal harganya. Platnya B1817EMJ, yang berminat silakan. Ini kita ready BRV, platnya B1389NRH. Ini ya Pak Bu ya, untuk platnya, untuk kondisi mesinnya kurang lebih seperti ini. Ini warnanya hitam Bapak Ibu, ini juga baru masuk juga untuk BRV nya yang berminat silakan. Nah, ini untuk sekilas untuk kondisi dari dalam, ini transmisinya manual Pak Bu, head unit masih bawaan yaitu dari Honda, joknya di cover semua komplit dari depan sampai belakang. Yang berminat silakan untuk BRV nya BRV tipe E, nanti harga langsung di marketing kami aja, yang ada deskripsi, monggo yang berminat silakan untuk BRV nya Selanjutnya kita ready Mobilio E 2018, untuk pajak ini sampai bulan 4 2023 Bapak Ibu, 2018 tipe E. Nah, ini kondisinya untuk transmisinya manual Pak Bu ya, transmisi manual. Ini sekilas kondisi dari interiornya, untuk joknya di cover semua dari depan sampai belakang. Nah, ini Mobilio E, nanti untuk harga langsung aja marketing kami ada di deskripsi, monggo yang berminat silakan untuk Mobilio tipe E. Nah, udah AC digital mata sipit yang berminat. Nah, ini kemarin yang cari jas warna putih 2015-an ya, ini kita ready jas putih, ini tipenya tipe S Pak Bu. Ini tipe S, perbedaannya ya cukup signifikan sebenarnya. Untuk lampu tamisnya udah pakai Proji dan peleknya udah diganti yang racing, versinya RS ya. Ini kita ready. Tapi kalau yang ini tipe S Pak Bu, 2015. Ini jas tipe S, transmisinya matic Pak Bu. Transmisi matic, untuk joknya ini masih ori kayaknya ya. Masih ori semua dari depan sampai belakang. Yang berminat silakan untuk jas 2015, ini tipe S, tapi udah double airbag juga. Airbagnya ada kanan kiri, yang di sini sama yang di sana, monggo yang berminat silakan untuk jas tipe S warnanya putih 2015. Nah, nanti bisa langsung pilih marketing kami yang ada di deskripsi. Untuk jasnya monggo yang berminat silakan tipe S. Yang cari jas RS 2008, ini kita juga ready stok di Prabu Motor, ini juga stok baru masuk Bapak Ibu.
Untuk Pace sampai bulan 11 2022, warnanya abu-abu. Untuk ini matic transmisi yang bermain, silakan. Untuk jazznya 2008, ini juga udah bisa dibikin manual juga yang berminat silakan. Dan nanti bisa langsung marketing kami untuk plat B 1242 NFD yang berminat silakan, ini tahunnya 2008. Ini kita soalnya ready, ada R3 GX 2013-an untuk pajak sampai bulan 3 2023. Itu untuk GX udah ada spoiler di belakangnya ya, di belakang pintu belakang ada spoilernya. Nah, kita coba akan cek untuk kondisinya dari dalam ruangan ya. Dari dalamnya ini kurang lebih seperti ini, transmisinya manual Pak Bu. Perbedaannya untuk yang tahun 2013 GL sama GX itu, untuk yang GL itu udah ada double airbagnya, itu di setir ada, yang penumpang kiri ada di depan, ada di atas dashboard. Nah, udah pakai tombol setir juga kalau yang GX 2013. Untuk yang GL itu belum ada airbagnya ya, tapi untuk yang GL itu udah double blower semua. Ini juga yang GL udah double blower. Yang berminat silakan untuk R3 GX 2013. Nah, ini untuk kondisi mesinnya ya, lebih seperti ini Pak Bu. Yang berminat silakan untuk R3 GX 2013. Nanti bisa langsung beli marketing kami yang untuk kondisi mesinnya ya, R3 GX 2013. Nanti bisa langsung marketing kami yang ada di deskripsi Bapak Ibu, monggo. Yang berminat silakan untuk R3 GX. Ini kita ready stock di Prabu Motor Ponorogo. Yang berminat silakan. Pasukan cumi-cumi darat, ini kita ready stock ya. Yang para pasukan cumi-cumi darat, ini kita ready stock Innova Barong 2014-an. Ini untuk pas sampai bulan 3 2023. Nah, ini untuk transmisinya matic Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman pasukan cumi-cumi darat, ini kita ready stock Innova Barong matic. Nah, ini udah double airbag ya, kanan kiri. Yang berminat silakan. Model Barong warna putih, kondisinya cukup lumayan bagus. Yang berminat silakan. Ini kita ready stock selanjutnya CRV. Ini tahunnya 2012-an ya kayaknya. 2012-an, platnya lokal Jatim. Nah, ini untuk transmisinya matic ya Bapak Ibu, udah double airbag semuanya. Mewah, cukup lumayan bagus. Ini untuk yang cari kenyamanan silahkan aja nanti langsung di booking CRV. Yang 2007 sudah nyaman, apalagi yang 2012. Monggo Bapak Ibu yang cari CRV yang berbeda silahkan. Ini 2012. Kita juga ready selanjutnya Avanza 2013-an ya, yang model all new, platnya AE lokal. Ini lokalnya lokal daerah Magetan Pak Bu. Kemarin yang cari Avanza plat lokal, ini kita ready stock. Untuk soal transmisi, ini transmisinya manual ya Pak Bu, head unit sudah diganti yang double din. Tocoknya cover semuanya komplit dari depan sampai belakang. Yang berbeda silahkan untuk Avanza 2013-an all new. Ini kita ready Nova yang 2013-an. Untuk pajak ini baru bulan 8 2023. Untuk Innovanya ini transmisi manual. Nah, ini tipe V, transmisinya manual. Untuk mobilnya antep, super enak. Yang berminat silakan untuk Innovanya. Ini kilometer di angka 180 ribuan. Mari pasukan cumi-cumi darat yang cari Innova, ini kita ready solar tipe V. Yang berminat silakan untuk Innovanya. Nah, ini sampingnya Innova 2013 ada Agya 2017-an ini ya. Ini udah pakai lampu Proji Pak Bu, yang lampu utamanya udah pakai Proji warna merah. Nah, ini untuk kondisi interior ya, transmisi manual Pak Bu. Yang berminat untuk Agya, nah, ini udah double airbag juga. Ini udah di cover ya, depan sampai belakang sampai atap-atapnya ini udah dikuliti semuanya, udah dikasih cover kulit. Yang berminat untuk Agya-nya silakan. Agya 2017, nanti bisa langsung marketing kami yang ada di deskripsi untuk Agya-nya. Yang berminat silakan. Ready Terios putih, ini tahunnya 2012-an ya, Terios TX. Nah, ini joknya masih ori semua Bapu, dari depan sampai belakang masih bawaan semua ya. Ini untuk car multimedianya udah pakai head unit, udah double blower juga. Yang berminat silakan untuk Terios, ini juga baru masuk juga. Ini juga baru masuk, nanti langsung aja marketing kami ada di deskripsi. Mohon maaf, ini untuk platnya ya, plat B2368ZBA. Yang berminat silakan. Nanti langsung aja di screenshot aja Pak Bu. Yang berminat silakan. Nah, ini kita lagi ada di gudang semen. Untuk selanjutnya, ini kita ready stock Datsun Go. Ini warnanya silver. Silver Pak Bu. Untuk peleknya ini sudah diganti racing ya.
Ini untuk mesinnya super enak, lincah untuk sekelasnya Datsun Go. Nah, ini platnya Tangerang, tahunnya 2015-an ya kurang lebihnya. Ini di angka 50 ribuan untuk kilometernya. Yang berminat silakan untuk Datsun Go. Nah, ini posisi seatnya ada cuma dua baris ya. Yang berminat silakan untuk Datsun Go nya nanti bisa langsung di marketing kami yang ada di deskripsi untuk Datsun Go. Yang kemarin tanya-tanya Datsun Go, ini kita juga baru masuk. Yang berminat silakan. Ini ada Agya 2014-an, warnanya silver Pak Bu. Ini juga ada Datsun Go yang dua baris, warnanya abu-abu. Ini tahunnya 2015-an kayaknya. 2015-an ini juga baru masuk. Transmisinya manual, joknya masih ori semua Pak Bu. Nah, ini kondisinya dari dalam ya. Yang berminat silakan untuk Datsun Go. Nanti bisa langsung di marketing kami yang ada di deskripsi. Monggo yang berminat silakan. Ini selanjutnya ada Agya 2017-an TRDS. Ini 2017-an ya. Ini baru masuk juga warna putih. Nah, ini kondisinya dari dalam. Untuk unit masih pakai punya Toyota Pak Bu. Ini joknya di cover semua dari depan sampai belakang. Ini untuk mesinnya juga cukup lumayan enak. Ini untuk Agya-nya 2017-an. Lampunya sudah Proji ke tahun 2017-an. Joknya di cover semua ya. Nah, yang berminat silakan nanti bisa hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Agya plat B1186EYG. Yang berminat silakan. Baru masuk Kaliak G, warnanya merah, plat B 2098 TOX. Ini joknya masih ori semua Pak Bu, depan sampai belakang. Yang berminat silakan. Ini transmisinya manual. Kita coba akan cek untuk KM nya gitu. Untuk KM-nya di angka 90 ribuan. Yang berminat silakan untuk kaliannya, Kaliage. Nanti bisa langsung hubungi kru kami yang ada di nomornya, nanti akan kita cantumkan di deskripsi. Yang berminat silakan. Datsun Go white color, plat B1276PRQ. Nah, ini untuk tempat duduknya tiga baris, joknya masih ori semua Pak Bu. Transmisinya manual. Yang berminat untuk Datsun Go silakan. Ini kilometernya agak banyak sedikit ya, 100 ribuan. Yang berminat silakan untuk Datsun Go nya warna putih 2014-an. Yang berminat silakan untuk Datsun Go nya warna putih. Ini kita ready Agya. Ini tahunnya 2015-an Pak Bu. Kilometernya juga cukup lumayan cantik, 40 ribuan. Nah, ini masih ori semua ya. Untuk kondisi dari dalam warnanya silver Pak Bu, transmisinya manual. Nah, yang berminat silakan untuk Agya-nya. Ini nanti bisa langsung di marketing kami yang ada di deskripsi Pak Bu. Nah, ini nanti bisa dibungkus ya. Plat B1977WMK. Yang berminat silakan. Ada Kalia tipe G warna merah, ini platnya Z1659UE. Ini untuk kilometer di angka 90 ribuan Pak Bu. Untuk joknya masih ori semua. Yang berminat silakan untuk Kalia. Ini transmisinya manual. Ini bisa langsung marketing kami ya. Untuk soal unitnya, harga, yang berminat silakan. Kalia G lokal, warnanya hitam. Ini juga baru masuk ya. AE1535BK. Kondisinya, nah, ini joknya di cover semua dari depan sampai belakang ya. Untuk Kalia G yang AE ini kita ready stock. Silakan nanti langsung aja untuk warga Madiun Ponorogo dan sekitarnya cari Kalia AE lokal, ini kita ready ya. Silakan merapat ke Prabu Motor Ponorogo. Kalia 2017-an. Yang berminat silakan, warnanya hitam Mbak Bu. Banyak sudah AE lokal Jatim. Untuk kilometer di angka 40 ribuan. Yang berminat silakan untuk Kalia. Nah, selain yang kita review tadi, kita ready stock yang lainnya juga banyak sekali ya. Untuk Kalia, Sigra, Datsun Go, ini nanti langsung aja merapat ke gudang semen Bapak Ibu. Nah, untuk gudang semen itu ya di depan showroom utama, nanti ke selatan sedikit, nanti ada tembok merah, silakan masuk aja. Nanti juga sudah ada petugasnya untuk khusus yang ada di gudang semen yang jaga Kalia Sigra,
Datsun Agya Ayla yang 2017 ke bawah ya. Yang berminat silahkan nanti langsung aja merapat ke Prabu Motor Bapak Ibu. Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Untuk transmisi, ini transmisinya manual, joknya di cover dari depan sampai belakang Mbak Bu. Untuk Terios, ini nanti bisa langsung aja beli marketing kami, ada deskripsi, udah double airbag juga Mbak Bu. Ini tahunnya kalau nggak salah ya 2011-an, 12-an. Yang berminasakan untuk Teriosnya nanti langsung bisa beli marketing kami yang ada di deskripsi, yang berminat silakan. Ini kita ada Ayla 2017-an, ini juga baru masuk Mbak Bu. Warnanya putih, udah pakai lampu Proji untuk lampu utamanya ya. Matic transmisi yang berminat silakan untuk Ayla-nya. Nanti bisa langsung marketing kami yang ada di deskripsi Pak Bu. Ini untuk kondisinya ya. Yang berminat silakan untuk Ayla-nya, ini bisa langsung dibungkus. Ini ada RAS plat AE lokal Jatim ya Pak Bu. Itu platnya AE1872FN. Ini AE lokal Ponorogo ya Pak Bu ya. Ini untuk transmisi manual dan joknya udah di cover dari depan sampai belakang. Yang berminat silakan untuk RAS tipe G. Ini juga baru masuk juga Pak Bu, warnanya hitam. Yang berminat silakan nanti bisa langsung beli marketing kami yang ada deskripsi untuk dibungkus. Ini kita posisi lagi ada di gudang tengah Pak Bu. Ini depan kita ada Mazda. Mazda CX-5. Warnanya merah Pak Bu. Monggo Bapak Ibu, untuk Mazda CX-9 yang berminat silakan kita ready di Prabu Motor Ponorogo, yang berminat silakan. Nah ini kita ready Toyota Camry 2019-an, platnya lokal Jatim, plat L ya, Surabaya, yang berminat silakan untuk Camry-nya.